Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Sihat ke? Selamat datang ke Pari Pantai Hill. Okey, hari ni sebenarnya kan Kak Ku rasa macam seronok sangat sebab banyak perkongsian tentang Durian Musang King yang saya dah kongsikan dalam YouTube saya. Terima kasih kepada anda yang subscribe, yang like Kak Ku dan juga komen. Dan ini adalah yang terbaru saya nak tunjuk ni apa kalau kamu lihat. Okey, ini adalah sistem perairan fertigasi yang Kak Ku buat di pokok-pokok saya. Okey, ini layout dia. Nanti saya tunjukkan Baiklah, hari ini sebenarnya Kak Angku nak bawa anda semua mengetahui tentang sistem pengaliran fertigasi. Apa itu fertigasi? Fertigasi adalah kaedah pemberian baja melalui sistem pengairan. Gitu kan? Ala-ala nak bagi tahu kan? Info-info terkini. Baja cecair dan baja larut yang kita masukkan. Okey, baiklah. Yang penting pertama sekali ialah permulaan untuk sistem fertigasi ni. Plan tanah untuk satu ekar. Inilah plan saya. Okey, ni balai pari-pari. Inilah. Okey, ini tank untuk hilang blok K dia. Area fertigasi saya. Ini adalah telaga permaisuri. So air datang daripada telaga permaisuri. Okey, jadi air inilah yang akan pergi kepada setiap pokok yang ada. Macam tu. Inilah lain dia. Okey, ini musang king saya. Ni yang saya buat ni adalah plan. So plan paling pentinglah. Jadi apakah bahan-bahan yang diperlukan untuk sistem fertigasi ni? Okey, ini saya bagi tahu secara ringkas jelah kan. Nanti kita akan bersama dengan kontraktor Bumi Putra Cik Kuan, tapi secara roughly apa yang saya tahu untuk satu ekar kita perlukan dua polypipe, tiga roll polypipe kalau tak silap. Tiga roll polypipe untuk 30 pokok, campur lagi 10 pokok-pokok yang lain lah untuk satu ekar. Dan kita juga perlukan sprinkler yang berpusing tu. Kita perlukan juga T-connector untuk connect. Sini kan bila dia pergi kan, dia akan tukar kepada T untuk pengaliran tu. Kemudian kita perlukan elbow connector, kemudian kita perlukan converter. Okay, tak apalah. Untuk mengetahui tentang bahan-bahan yang macam nak masak, kalau bahan-bahan masak tu, I tahulah kan. Okay, yang tu I serahkan kepada kontraktor muda kita, iaitu Cik Kuan. Jom. Assalamualaikum. Hari ini kita berada di kebun pantai, di kebun Kak Engku. Kita akan buat sistem fertigasi di mana pada permulaannya kita perlu ada pelan fertigasi. Di mana sekarang ni kita berada di perigi, dan dari perigi ni sistem tu akan pergi ke setiap line pokok. Jadi sebelum kita memulakan sistem fertigasi untuk membuatnya, kita kena buat pelan dia dulu. Dan lepas kita dah ada plan dan layout untuk sistem fertigasi kita, kita kena ada bahan-bahan dia lah. Contohnya seperti di sini. Di sini adalah barang-barang yang kita akan gunakan seperti T, elbow, dia punya sprinkler. Sprinkler ada dua jenis. Sprinkler dia sama tapi cara pemasangannya ada dua. Untuk pokok di hujung kita akan pakai elbow dan juga sprinkler seperti ini. Dan di antara pokok yang di dalam line kita akan gunakan clamp. Okey.
Dari selain daripada itu, kita kena ada polypipe 32 mm seperti yang ditunjukkan di situ. Okey, dan di sini kita akan gunakan untuk setiap line, kita akan gunakan valve untuk stopkan air. Aduh, marah ke? Sekarang kami tengah menyambungkan valve untuk line terakhir sini. Seperti mana yang telah dikatakan sebentar tadi, sebab kita tengok kekuatan pump kita, jadi kita perlu ada valve di setiap line kerana line perlu dibuka satu persatu untuk memastikan air dan baja yang keluar cukup kuat pressure dia. Okey, jadi bermula di sini dari valve ni. Okey, kita akan tengok line ni sampai ke hujung pokok. Seperti yang ini akan dipasangkan di atas pipe terus di sini, dan lubang perlu dibuat untuk mengeluarkan air itulah kepada sprinkler tu. So jadi di setiap point ni kita kena buat lubang di sini dan pasangkan clamp dan juga sprinkler di sini. Okay. Sekarang kita akan naik sampai pokok ke hujung, pokok di hujung. Kemungkinan untuk kebun Kak Engku ni, mungkin kita perlu pakai dalam 3 gulung polypipe 32 mm. Jadi di pokok hujung sini, contohnya bila kita di pokok hujung, okey, kita perlu gunakan sprinkler yang seperti ini, elbow. Jadi ia akan dipasangkan di sini. Jadi sprinkler tu akan ada di sini. Siapa? Setiap line kita akan gunakan pump untuk stopkan air kerana pump yang kan tidak kuat. Jadi kita buka satu line. Okay, you ready? Jom ikut saya. Saya pun nak cuba juga. Walaupun kontraktor kita, kontraktor muda kita kan, Cik Ikwan kita dah buat dengan tentera-tentera ni, saya pun nak jadi tentera tu juga. Harum manisku, macam buah anggur.
Mama. Inilah dia. Ha, pari harum manis. Jom. Inilah pokok nangka yang tak suka bermadu. Ini namanya pokok kelapa pari cekak. Mari. Gimana caranya? Caranya kita duduk bersila. Kita duduk bersila. Walaupun saya bukan kontraktor, tapi saya nak tahu dan nak belajar. Kurang-kurangnya kalau jadi apa-apa, kita tahulah kan. Mata ada yang bocor di rumah. Mau tahu ada yang bocor dan sebagainya. Okey, ini adalah tempat pengetan. Kita punya penutup ni. So, kita masukkan yang hitam ni dulu. Getah. Salah. Kita masuk yang hitam ni dulu, kemudian baru masuk yang getah ni. Yang getah kecil ni, gelang ni untuk mengelakkan daripada kebocoran paip air. Lepas tu barulah kita masuk kat dalam ni. Beranak dia. Lepas tu barulah kita puter kaki mengayu. Lebih jauh, teringat terlalu jatuh. Abang beca. Okay, dah buatlah. Begitulah ceritanya di Pari Pantai Hil. Tunjuk ini Doni, ininya. Okey dah, buat kerja. Akak nak baca doa kat sini supaya pokok akak semua berbuah dengan cantik. Barulah kita boleh masukkan skru ni dulu. Macam kita nak pasang spring tu. Lepas ni kan kita boleh buat kat rumah tu. Kita boleh buat sprinkler kat rumah alat lain bestan. Hai Doni. Takkan sikit B. Tak perlu je. Belakang sikit, Bi. Tak apa. Okey. Letakkan. Okey. Lepas tu baru kita letakkan spring tu. Macam tu. Ya Allah. Jadi, kepada anda semua, terima kasih Pak Ji, terima kasih Wayu, terima kasih Doni, terima kasih Wak Ikwan. Ya, lepas ni kita tengok macam mana kita punya fotografi berfungsi. Jadi ke tidak? Jadi ke tidak? Wow! Okey, kena ingat. Kalau ada baju tak boleh macam ni tau.
Ada bagus? Buat macam ni. Bagus. Durian? Tangking. Siram. Ha, air durian siram. Pokok durian. Pokok durian. Lagi tunjuk lagi apa lagi? Ha, itu apa? Itu untuk pipe air. Ha, pipe air. Untuk durian, pokok durian siram. Pokok durian siram. Ha? Pokok durian siram. Bukan siram pokok durian. Jelas kan. Nampak kali orang barat. Okey, jumpa lagi. Bye bye kata. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Salam dari Bangladesh. Bye bye. Itu kasih tiup angin. Kasih tiup, tiup, tiup. Itu makanan. Ah, cik, hari ni ada berniaga apa, cik? Ah, hai, hari ni kita ada banyak sangat berniaga. Okey, kita ada apa ni? Tauge, kita ada pecel ni, lepas tu kita ada kuah kacang. Ada karipap. Mana karipap? Ha, ni karipap ni dalam buah apple ni bom. Ada karipap, ada roti bom. Roti sambal. Roti sambal. Oh, roti sambal. Cuba buka sikit tengok. Ah, boleh. Ha, buka. Ha. Janji makan. Oh, sedapnya. Saya sukalah ni karipap ni. Karipap kentang. Karipap kentang ni mak kau. Ya. Harga? Okey, pasal kita ada ikan goreng. Bahan-bahan untuk pecah. Ha, kita ada ikan goreng, kita ada bahan-bahan untuk pecah. Allah, ada semua. Ni ambo banyaknya mak. Aku masak. Berkebun ke kailah? Kailah sambil berkebun. Dua-dua. Maklumlah berkebun. Tapi dia bukan berkailah, dia bukan berkebun. Dia tidur. Dan kami di Balai Pari-Pari. So siapa yang nak boleh datang tapi tak free. Layak pekerja-pekerja makan. Ambil nasi nanti. Ambil nasi buat aku ni pakcik. Lepas makan kita pergi cari kayu. Cari kayu. Mudah-mudahan apa yang kita beritahu pada hari ini dapat bermanfaat kepada semua YouTubers yang menyaksikan Kak Angku di Pari Pantai Hill. Sini. Makan. Makan. Nak cakap dengan Mandun. Orang awak kampung. Dia nak cakap juga. Rumah anak buah dia. Dalam Tok Mudin. Jumpa lagi. Assalamualaikum.